Ada jam tangan Luminox model baru dengan dial yang keren banget. Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langa Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Luminox. Ini adalah jam tangan Luminox seri XL1977. Jam tangan Luminox yang seri spesial, teman-teman. Untuk bagian tuh keren banget. Logo Luminox cakep banget. Di bawahnya ada tulisan 100 meter, marker angkanya lengkap. Dari angka 1 sampai angka 12. Dan itu tuh semua ada Luminox-nya. Ada tangannya juga, penempatannya ada di angka 3. Di bawah ada tulisan Swiss Matte. Untuk model kacanya nih, dia terbuat dari kaca safir dengan anti-reflection coating kristal. Di bagian samping dia pakai case dari karbonok. Untuk strapnya, dia terbuat dari strap rubber. Dan warna hitam itulah tekstil ya, jadi dia tuh kayak model kain gitu. Di bagian belakangnya ada gridnya kayak gini, jadi supaya nggak licin kalau dipakai. Di bagian atasnya ada tulisan genuine rubber. Di bagian back case ada tulisan karbonok case anti coating sapphire kristal serisnya 1960. Ada gambar Luminox, ada gambar mapsnya juga, cakep banget. Ada tulisan Luminox Swiss Matte, keren banget. Bakal dia pakai bakal dari karbonok juga ya. Untuk cara settingnya gampang, kalian tinggal tarik full kayak gini, setelahnya kalian puter ke atas kayak gini sampai lewat angka 12, dan kalau tanggalnya ganti berarti ini jam 1 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik setengah aja kayak gini, terus kalian puter ke bawah kayak gini buat setting tanggalnya. Kalau buat setting tanggalnya itu di setiap bulan wajib sih. Sedangkan untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter ada di 42,4 mm, sedangkan untuk ketebalannya sendiri ada di 12,5 mm, sedangkan untuk ukuran strapnya ada di 22,6 mm, sedangkan untuk ukuran lug to lug jam tangan ini ada di 51,4 mm. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya tuh 16 cm kayak gini ya nih, kurang lebih kayak gini. Dan jam tangan ini tuh nyaman banget kalau dipakai di tangan yang kayak tangan saya gitu ya, 16 cm atau lebih, itu enak banget dipakai. Untuk lume, jam tangan ini juga punya lume di semua marker angkanya, yang dia bisa nyala tuh warnanya hijau, dan di angka 12 itu warnanya orange, sama di bagian jarum jamnya juga warnanya orange. Lume ini bakalan lebih terang lagi kalau misalkan kena sinar matahari. Berat dari jam tangan ini lumayan ringan, teman-teman, karena memang terbuat dari bahan case dari karbonok. Bahkan di bagian strapnya juga ini lumayan panjang ya, ada di 12 ya, 120,4,5 ya, 120,5 mm atau di 12 cm untuk bagian strap. Sedangkan untuk bagian box, kalian nanti bakal dapat box Luminox kayak gini. Ini boxnya cakep banget, di dalamnya nanti ada styrofoam kayak gini, terus nanti kalian bakal dapat ada kartu garansi, dan nanti ada manual book juga, sama nanti kalian juga bakal dapat gift stiker kayak gini. Ini cakep banget stikernya kalau dikasih di mobil gitu ya. Untuk yang seri-seri baru ini dapat stiker model kayak gini. Ini dari distributornya ya untuk stikernya. Nanti garansinya ada di 2 tahun. Berlaku di mesin, gak termasuk kalau misal kemasukan air ngembun dan ada ornamen yang lepas. Itu gak termasuk di garansi. Sedangkan untuk harganya sendiri, jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp8.200.000, dan harga segitu harga belum diskon, teman-teman. Buat kalian yang suka nih ya sama jam tangan Luminox, apalagi ini tuh yang versinya agak kalem gitu ya, yang enggak pak ring yang banyak angkanya gitu ya, ini cakep banget. Buat daily juga oke banget. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian tinggal WA nomor di bawah ini di 0838656589889, atau bisa langsung ke Instagramnya @elangarlojisolo. Marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!